Halo teman, selamat datang di channel Abiandra Official. Idol yang kini aktif berkarir sebagai seorang aktris, Bae Suzy akan kembali tunjukkan kemampuan beraktingnya melalui proyek drama terbaru Netflix. Drama ini akan menjadi comeback drama terbaru Suzy setelah terakhir kali membintangi K-drama Startup di tahun 2020 lalu. Berjudul Lidona, drama ini akan menggaet Bae Suzy sebagai pemeran utamanya, yang merupakan adaptasi dari webtoon berjudul sama di tahun 2019. Berkisah tentang seorang idol yang tiba-tiba memutuskan untuk pensiun dini, guys. Penasaran seperti apa peran terbarunya? Yuk sama-sama kita simak video ini sampai selesai ya guys, supaya kamu mendapatkan informasi yang lebih banyak. Dilansir Soompi, SOOP Entertainment, agensi yang menaungi Bae Suzy, memberitakan bahwa sang aktris tengah mempertimbangkan tawaran pemeran utama drama Lidona. Jika menerima tawaran tersebut, Suzy akan memerankan karakter bernama Lidona, seorang idol terkenal di Korea Selatan. Sosok Lidona digambarkan sebagai gadis yang ceria dan penuh tanggung jawab. Ia adalah vokalis utama grup Dream Suite. Selain berkecimpung di dunia entertainment, Lidona juga mengenyam pendidikan di Universitas Minsong. Tak hanya gemar menyanyi dan menari, Lidona juga belajar berakting dengan mengambil bagian dari Departemen Film dan Teater. Lidona merupakan karakter first lead yang tak terduga dengan penampilan yang menawan dan aura yang unik. Drama Lidona sendiri merupakan adaptasi dari webtoon berjudul sama karya Min Song Ah yang dirilis pada tahun 2019. Sesuai dengan judulnya, drama ini akan berfokus pada kisah perjuangan tokoh Lidona dalam merintih karirnya sebagai seorang idol terkenal, guys. Drama ini kabarnya akan ditayangkan di Netflix pada pertengahan tahun 2022 ini. Jika Suzy menerima tawaran tersebut, drama ini akan menjadi drama kedua yang dibintanginya di tahun ini setelah dikonfirmasi sebagai first lead di drama Anna. Drama yang dibintanginya selalu sukses, para penggemar pun berharap agar Bae Suzy resmi membintangi drama ini. Dilihat dari jalan ceritanya yang ringan dan seru untuk dinonton, apakah kamu tertarik juga untuk mengantisipasi drama ini, guys? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini, like jika kamu suka, dan berikan tanggapanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.